Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Sekarang aku sudah di Indonesia ya, tepatnya di rumah sendiri ya. Rumah yang sederhana, tetapi ini adalah hasil jerih payah kita ya, aku dan suami dulu waktu ke Taiwan bikin rumah ini ya. Di rumah ini, jadi walaupun sederhana tapi kita tuh udah seneng banget. Dan ini anak aku ya. Biasanya aku tuh kalau ngonten, aku tuh ngontennya sendiri. Tapi sekarang ditemani sama anak dan juga pak suami. Karena sekarang aku mau buka koper aku. Anak aku tuh udah gak tahan, pengen lihat hasil oleh-oleh apa yang aku bawa gitu ya. Dia tuh semangat banget kayak gini. Namanya anak-anak sama aja ya, dimanapun. Gak ngomongan aku gak ini ya. Kalau orang bawa oleh-oleh, denger bawa oleh-oleh itu udah seneng banget. Yuk, gak usah lama-lama, kita langsung bongkar koper kita yang aku bawa dari Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu seneng? Coklat. Ini coklat. Aku ini yang bawa coklat itu ya, yang aku beli itu kebanyakan coklat. Kalian juga udah tahu ya. Tapi kita cari oleh-oleh untuk anak aku ya, karena dia nggak tahu aku beli apa untuk dia. Kita lihat ekspresinya kayak apa. Oke, mari kita buka langsung ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kamu. Terus ini nanti oleh-oleh untuk reuni keluarga ya. Ini nanti kita bukanya pas reuni keluarga, sama keluarga ngumpul baru kita ini buka untuk mereka semua ya. Kalau anak dan suami aku itu kurang suka kayak gini. Jadi nanti kalau bareng-bareng dengan keluarga gitu mungkin lebih enak dimakan ya. Dan ini coklat-coklatnya juga nanti dimakannya bareng keluarga besar. Untuk sekarang nggak usah dibuka, ini untuk coklat-coklatnya. Aku ngambilin oleh-oleh untuk anak aku ya. Terus ini punyamu. Ini untuk ayah. Wow. Seneng banget. Dari situ dulu parkir. Seneng ya. Terus ini ada minyak wangi juga yang aku bawa dari Singapura itu. Nanti ini ada adik ipar aku juga aku suruh nyobain. Kalau mereka suka nanti aku cuti berikutnya aku beliin mereka minyak wangi yang kayak gini. Iya. Ini untuk kamu. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Iya. Terus di sini juga ada oleh-oleh buat kamu. Ini ada jam tangan juga ya. Ini pesanan bocilku. Ini untuk kamu. Terima kasih. Sama-sama. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh ini. Ini tas aku ya. Ini susu jahenya itu aku bongkarin. Aku masukin ke dalam tas kayak gini. Karena nggak muat ya kalau sekalian dengan bungkusnya. Jadi aku selip-selipin kayak gini biar bisa kebawa pulang ke Indonesia. Emang hal sepele ya, tapi kalau kita itu perhatian dengan keluarga itu mereka tuh udah seneng banget dikasih hal-hal sepele kayak gini. Terus kita buka yang sebelah sini, anak aku udah nggak tahan, udah seneng banget. Ya buka. Terus ini ada kuku-kuku palsu. Ini juga untuk anak aku. Makasih. Wow, kalau ini titipan dari teman aku ya. Mau dikasih ke temennya. Jadi nanti aku kasih dia ya. Aku taruh sini dulu. Ini titipan juga. Aku nggak tahu, aku nggak berani buka karena bukan hak saya. Aku tuh cuma dititipin. Dan ini juga titipan. Terus di sini juga ada kaos kaki untuk anak aku. Makasih. Sama-sama. Aku terus ada juga bando Cina Moro, boleh dicoba? Ayah tolong dong.
Terus di sini juga ada tas untuk anak aku yang aku beli itu waktu itu ya. Kita buka sama-sama. Iya, cantik. Yang maroon. Tasnya tuh kecil banget kayak gini. Ini coba berdiri, Nak. Coba berdiri dipakai. Cantik enggak? Ah, sama kara ya. Sama, punya tas baru. Bilang apa? Makasih, Bu, yang tercantik ya, punya. Sama-sama. Terus di sini aku juga beli kipas angin. Kalau anak aku pergi sekolah atau bepergian kemana itu punya kipas angin portabel kayak gini gampang. Kamu ayah bantuin. Wow, kipas mini. Terus di sini aku beliin dompet. Kalau anak aku pergi sekolah kayak gitu, ini bisa ditaruh uang ya. Kalau dia mau jajan gitu, jadi nggak jatuh duitnya. Ini nggak ditaruh di dalam tasmu. Ini untuk sangu, bawa sangu. Terus di sini juga ada jepit-jepitan untuk bocilku. Tuh, kalau punya anak gadis tuh kayak gini ya. Ini jiwa emak-emak itu dimanapun sama aja. Kalau bepergian kemana-mana yang dipikir tuh anak yang pertama dibeliin itu. Jepitan kayak gini sebenarnya di Indonesia banyak. Tapi kalau kita belinya di luar negeri gitu tuh beda, teman-teman. Anak aku tuh suka. Ada jepit-jepitan kayak gini. Tuh jepitan untuk kamu. Ini untuk kamu semua. Aku suka banget sih. Terus ini juga aku bawa saraponiknya ya, karena aku beli tapi aku nggak bisa mengoperasikannya. Nanti aku tanya Pak Suami, biar Pak Suami bantuin. Iya, tolong nanti ya. Iya. Sudah habis oleh-olehnya. Ini tinggal coklat-coklatnya, nanti kita bukanya pas hari reuni untuk keluarga besar. Dok Alesa suka? Suka. Ya, buka, Dok. Dibuka dong. Nah, ini anunya kipas ya? Tuh. Tuh anak aku seneng banget kalau dibeliin sebenarnya hal-hal sepele kayak gitu, tapi sangat berarti untuk anak aku. Wow, isi banget. Bahasanya itu bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Ini ada gelang jam banyak banget. Boleh dicoba gelang itu jam tangannya, Dok? Apa? Kamu yang suka yang mana? Mau dibagi sama temennya enggak? Kompak. Di kompak. Itu minyak wangi. Minyak wangi ya? Wah, cocok nih. Ini punya Ibu. Kembaran. Minyak wanginya boleh dibuka juga. Ini kembaran, ini punya aku. Minyak wangi enggak? Iya. Ini wangi ya, Mama. Wow. Delak-delak aku pengen. Coba kasih lihat ya. Aku pengen mambu. Wangi. Wangi? Suka? Aku pengen nyoba. Dicoba boleh? Ini kayak emas ya. Wangi? Wangi? Suka? Mantap. Satu kali aja, Dok. Terus itu Pak Suami yang dipakai celananya juga aku beliin dari Singapura yang $10 dapat 3 ya. Ya guys. Tapi suami aku udah seneng banget walaupun harga murah, kita tuh orang desa, orang kampung ya teman-teman. Seperti itu aja udah sangat istimewa menurut kita itu. Apa, Dok? Jepitan. Sama ini. Banyak oleh-olehnya ya, bilang apa sama Ibu? Bandu guys. Vaseline. Vaseline. Coba dicoba, Dok. Untuk dibuka. Iya, ayah bantuin. Vaseline kok sak meneng. Inggris lipstik iku. Ya anak-anak. Pakai jari, Dok. Dioles ini bibir sedikit aja. Ah, dioles. Nah. Coba sini bibirnya kayak apa? Ini, Dok. Mah. Wes jangan banyak-banyak. Coba jam tangannya dipakai ayah bantuin pilih yang ungu, Dok. Jam tangannya boleh dibagi, Dok, sama temannya, saudaranya. Boleh? Mbak Naila. Boleh. Tapi yang rusak itu
Yang rusak dibuang, yang rusak nggak boleh dikasih orang toh. Bagus, suka Anda? Anak aku suka banget, padahal sederhana, hal-hal sederhana udah membuat dia seneng banget. Ini beda ini. Itu punya Mbah Umi. Suka semuanya? Suka, ini aja. Nah, kuku. Iya. Ini kalau masang gimana? Nanti ibu yang bantuin. Ini pakai lem? Nggak usah, itu sudah ada lemnya. Oh, nah ini cara pemasangannya. Nanti dibaca ya. Sudah kita lupakan, ini anak dan suami aku yang sangat bersemangat bukain kado-kado kecil dari Singapura ya. Terus di sini ada juga kerokan jenggot ini untuk Pak Su nih. Pak suami, monggo. Iya. Terus kalau yang ini, ini nanti coklat-coklat kayak gini, ini nanti dibukanya pas reuni ya teman-teman. Hari Minggu tuh aku ngadain reuni keluarga besar aku di rumah aku. Jadi nanti ini aku buka untuk semuanya bisa makan bareng-bareng ya. Ya. Nah, iya, Ndok mau makan coklat apa enggak mau? Mau minta enggak? Mau ambil yang mana? Atau yang ini? Ini blueberry. Ini ada tempe. Bukan, ini ati subasa. Ini untuk bayi, Dok. Kamu mau yang mana? Kamu boleh ambil. Atau Ndok mau yang strawberry? Ini strawberry. Atau mana? Ya, pilih yang mana. Oh, ini aku beli Pak Nado. Suami aku tuh cocok banget minum ini ya. Aku sampai lupa. Aku taruh di sana tuh. Nih. Ada Mentos, guys. Pak Nado. Kepala. Iya. Suami aku tuh cocok banget. Waktu dulu aku beliin Pak Nado. Jadi aku beliin satu plek kayak gitu untuk persediaan di rumah. Ndok mau apa? Itu permen pedes, sayang. Ndok mau yang mana? Ambil satu, tapi yang lainnya nanti ya, nunggu hari reuni. Ndok mau yang mana? Ndok mau makan apa? Mana? Nggak mau yang ini? Mau yang mana? Sama. Ayah bantuin milih toh. Mau yang mana? Semuanya coklat, Dok. Ini juga coklat. Ini coklat, ini yang biru juga coklat. Yang pink juga coklat. Aku yang suka warna biru. Oke. Dibagi ya, Raya ya. Ya. Kalau yang ini nanti untuk reuni ya. Oke. Nanti ini untuk ada kopi. Untuk reuni. Ini bukan kopi, Dok. Ini wedang jahe. Ayah mau wedang jahe? Wedang jahe. Iya, nanti dibikin wedang jahe ya. Oke. Satu gelas. Satu saset. Iya, tapi gelasnya gelas besar. Soalnya ini banyak. Nanti kekentelan kalau pakai gelas kecil. Gelas sak. Ini gelasnya dulu. Iya. Wah, enak banget. Enak, Dok? Enak. Ini aku nanti bawa sekolah ya. Boleh, sama pergi ngaji ya. Oke. Soalnya sumuk, Bang. Sumuk. bocil. Kan pakai bisa cas-casan ini di cas ya. Aja sampai hilang ya cas. Iya, kamu jaga baik-baik lah. Lah dibeliin ki ya dijogo mainan ini. Suka? Suka. Bilang apa? Makasih, Dik, dompetku aja. Iya, sama-sama. Ayah juga suka tas ya. Oh, mantap. Apalagi ini, Bu. Ayah dibuka tasnya dalamnya seperti apa? Gua ada HP. Uh-uh. Dompet, terus rokok. Ndok coba Ndok, dalamnya rokok seperti cuman. Apa Ndok punya Ndok? Cuman seperti itu. Ya. Ini mau biasa diisi apa Ndok tasnya? Diisi uang. Oh iya, uang di sini. Sama apa? Sama apa lagi ya? Permen-permen gitu, apa jajan-jajan? Oh gitu. Ini kalau nggak dipakai ya jangan dinyalain toh, boros listrik. Soalnya dimatiin. Semua. Pak suami seneng banget. Padahal cuma $12 loh itu. Tapi udah nyenengin suami. Kita itu keluarga sederhana, nggak mewah-mewah. Ya itu nanti yang ngecas saya dibantuin ngecas. Iya.
Iya, itu celana dalam endok. Bukan sih tok. Gambarnya warna podo. Enggak sama. $10 dapat 3 juga itu. Terus ada kaos kaki juga, Nduk, untuk kamu. Celana alias apa sama ini? Ibu juga bisa pakai. Oh, iya, boleh dipakai. Pakai. Coba. Oh, ya, kamu besar. Ya, enak, Nduk? Lembut. Lembut. Suka? Suka. Nanti aku ini cuci. Iya. Terus ini ditutup ya, Nduk, nanti untuk reuni keluarga ya. Okay. Ini Ayah mau nyobain kopi, kopi Singapura. Ini kopi. Kopi Singapura ini. Halo guys, aku cantik apa enggak, guys? Cantik. Mau, lek mau diambil sedikit ae engko nggih reuni. Dibuka diambil sedikit. Yes, yes, mantap. Berapa isinya? Enggak tahu berapa. 15 saset. Iya. 15. Wow. Iya. Udah ini Ibu tutup ya. Ini untuk reuni keluarga nanti. Ini enggak boleh dibuka ini. Di selerekin nanti. Ditutup lagi, Nak. Punya Ibu. Sana-sana. Jatuhin ke sana. Ya, taruh di pinggir sana, Dok. Didorong. Nanti kalau reuni keluarga dibuka ya, Dok. Okay. Dikasih surprise. Surprise kejutan. Aku makan ini dulu enggak apa-apa ya? Iya, nanti dimakan. Jangan banyak-banyak lo ya. Gigimu bolong. Ah. Enggak pengen aku. Ya enggak apa-apa, Tanduk, bagi. Berbagi. Dikasih susu enak ya. Jangan jatuh di lantai loh. Mama, ini kalau dikasih susu enak ya? Enak. Yes, ngono ya, wes enak sih. Enak ta? Legi. Coklat ya. Itu coklat asli. Enak? Enak. Mantap. Enak enggak? Siapa makan sini? Ini mang. Kopi. Oke teman-teman, karena aku udah selesai bongkar oleh-olehnya untuk anak dan pak suami aku, jadi video kali ini mesti aku akhir sampai di sini. Aku ngucapin terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung dan nonton video aku yang sederhana dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pak, oke.